tensimeter digital error? Bisa kok diperbaiki dalam waktu singkat. Ayo ikuti tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, dua logo akan menunjukkan cara mengatasi error pada alat tensi darah digital Omron. Yang pertama adalah membuka sekrup dan juga baterai yang terpasang. Pada bagian bawah, tempat sekrup dapat dengan mudah dilepaskan. Lalu, jika Anda kesulitan melepas casingnya, maka dilepas juga sekrup yang terdapat pada depan alat dan tersembunyi di bawah stiker penunjuk angka. Nah, setelah casing penutup dibuka, terlihat papan sirkuit dan juga layar LCD. Kita membuka sekrup yang menahan papan sirkuit untuk mengecek bagian dalam, jika kemungkinan terdapat bagian yang terlepas atau terjepit. Error 1 pada tampilan layar berarti steker udara ada yang tidak terhubung atau udara bocor. Dapat kita lihat pada video, komponen utama alat tensi digital adalah sebagai berikut. Motor untuk memompa udara, sensor tekanan diastolik, LCD, IC pengontrol, dan pembaca. Dan ternyata, bagian selangnya tidak ada yang terbuka. Lalu kita memasang kembali sekrup pada papan sirkuit untuk mencoba mengetes kerja alat tensi darah digital Omron. Kita lalu memasang baterai untuk menyalakan alat tensi digital. Kita memasang manset dan menyambungkan pada alat. Masalah yang saya alami pada alat ini adalah saat manset telah terisi penuh udara, proses pembuangan udara sangat lama, sehingga tangan terasa terjepit dan sakit karena darah tertahan. Udara tidak keluar dari manset, dan alat menunjukkan error 1. Ini berarti proses pembuangan udara yang bermasalah. Jadi saya coba melonggarkan sedikit sekrup katup udara keluar, dan ternyata alat berfungsi normal kembali. Jadi, ternyata S1 yang terjadi pada alat ukur darah digital ini diakibatkan udara yang tertahan di manset dan proses pengeluaran udara tidak keluar di katup pembuangan. Ini bisa terjadi karena usia alat dan komponen katup yang tersumbat debu. Kita menutup kembali alat ukur darah digital dan memasang sekrupnya, lalu mencoba pengujian akhir. Selain S1, terdapat juga E2 yang berarti alat ukur tidak mendeteksi adanya tekanan. Baik, sekian cara menyelesaikan masalah error 1 pada alat ukur darah digital Omron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.